nya Anda menyimak informasi lalu lintas pada dan Jawa Barat. Untuk itu kita segera bergabung dengan Briptu Putu, anggota NTMC Korlantas Polri. Briptu Putu silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Saya Briptu Putu Fungki dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas terkini di jam istirahat beraktivitas Anda. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk memantau arus lalu lintas di JPO Tebet, Jakarta Selatan pada siang hari ini. Ya, pemirsa, arus lalu lintas di jalan arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang terpantau pada siang hari ini cukup lancar. Kendaraan dapat menempuh dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam, dan dari arah Sebaliknya ini terpantau cukup padat. Adanya antrian kendaraan kurang lebih 500 meter hingga 1 kilo, dan ini dikarenakan pergantian arus di traffic light pancoran pemirsa. Jadi untuk Anda yang akan melintas di kawasan ini dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi melalui arteri pancoran harap bersabar. Tetap perhatikan jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang maupun dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi terpantau lancar. Anda dapat menempuh kecepatan di kurang lebih 70 hingga 80 km. Per jam, kami harap untuk Anda tetap menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan bergeser sedikit, kita akan menuju ke Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan di mana arus lalu lintas pada siang hari ini di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran terpantau lancar. Namun walaupun lancar kami himbau bagi Anda untuk tetap berhati-hati akan kendaraan yang akan berbelok ke arah pancoran ataupun kendaraan yang akan masuk di pintu tol kuningan. Dan di jalur arteri pemirsa dari arah pancoran yang akan menuju ke kuningan arus lalu lintas pada siang hari ini terpantau cukup lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh di kecepatan kurang lebih 40 hingga hingga 50 km per jam. Dan di dalam jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan adanya sedikit perlambatan kecepatan namun masih kondusif lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 60 hingga 70 km per jam dan dari arah sebaliknya Kuningan yang akan menuju ke Pancoran di dalam jalur tol terpantau lancar. Kami harap Anda untuk tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak menggunakan bahu jalan. Selanjutnya kita menuju ke kilometer 47.300 Karawang. Ya pemirsa harus lintas pada siang hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke Jakarta terpantau cukup lancar. Begitupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cikampek. Namun kami himbau untuk Anda yang akan melintasi jalur ini tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan berat ataupun kendaraan besar yang melintas di tol kilometer 47.300 Karawang dan nah, selanjutnya kita akan memantau arus lalu lintas di exit tol Bekasi Barat ya, siang hari ini arus lalu lintas di kawasan Bekasi Barat pemirsa cukup ramai kendaraan dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon ataupun Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani ini terpantau cukup ramai namun masih kondusif lancar dan dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani atau yang akan masuk ke gerbang tol Bekasi Barat pada siang hari ini juga terpantau ramai lancar. Adanya antrian kendaraan menjelang traffic light di kawasan ini dan selepasnya kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami himbau bagi Anda untuk tetap perhatikan marka jalan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Ya pemirsa selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Dan untuk anda yang mengetahui informasi tentang arus lalu lintas terkini, anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Demikian berikutnya Putu melaporkan. Kita kembali ke Lydia di studio. Baik, terima kasih Brigptu Putu atas laporannya. Selamat kembali bertugas.